have these lucid dreams where I can't move a thing. Sekarang coba kita masukkan kunci ke lubangnya ini ya. Saat kita sudah putar dua kali kuncinya, maka indikator yang ada di sini sudah menyala semua ya, Mams. Sekarang kita coba menyalakan mesin mobilnya. Ingat, giginya harus netral ya, baru kita putar sekali lagi. Terus kita bisa coba cek gasnya. Lalu kita coba untuk berjalan di jalan yang datar. Pertama, kaki kiri kita injak kopling full ya, sampai mentok bawah seperti ini. Tangan kiri pegang persneling, kita masukkan gigi satu. Jangan lupa handremnya dilepas ya, kita tarik, pencet, turunkan. Sekarang coba kita jalan. Kita tambah gas sedikit, perlahan-lahan koplingnya dilepas. Berjalan maka kopling bisa kita lepaskan, kaki kiri di lantai. Lalu bagaimana kalau kita mau berhenti? Kita injak kopling penuh pakai kaki kiri, lalu gasnya dikurangi. Pindah ke bagian rem, maka kita berhenti. Terus netralkan gigi. Jangan lupa tarik handrem ke atas biar berhenti. Kalau handremnya sudah ditarik, maka kita bisa lepaskan kopling. Sekarang kita belajar pindah gigi saat mobil sedang berjalan. Ini kan berhenti. Kita masukkan gigi satu, kita jalan. Nah, ini sudah jalan. Sekarang kita coba pindah gigi dua ya. Kaki kiri injak kopling full, gasnya dilepas. Lalu tangan pindahkan gigi dari posisi gigi satu ke gigi dua. Mundur. Kita tambah gas pelan-pelan dan koplingnya secara bersamaan dilepas pelan-pelan. Maka mobil berjalan mulus. Sekarang kita coba gigi mundur ya. Injak kopling, mentok kiri, tarik ke belakang, handremnya dilepas. Kemudian kaki kanan injak gas pelan-pelan, kiri koplingnya juga dilepas pelan-pelan. Maka mobil berjalan mundur. Sekarang bagaimana kita kalau mau belok ke kanan atau ke kiri? Kebetulan di depan ini ada pertigaan, kita coba belok ke kiri ya. Kita mulai berjalan pelan-pelan. Lalu jangan lupa hidupkan sen ke kiri ya. Kita pakai feeling, kalau sekiranya pucuk mobil itu sudah ada di tengah-tengah jalan, kita mulai putar setir ke kiri, tapi jangan mentok, sedikit saja karena roda mobil nanti pasti akan belok. Nah, itu tadi tips cara belajar mengemudi dari nol, khususnya untuk mobil manual. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.